Hey guys. Daun asam ni. Sayur asam. Saya nak masak sama udang tu kan. Oh. Eh, sedap tu. Makan tengok. Oh, muda ni daun dia, Mak. Tengok. Ada serangga. Elok, naik lah. Oh, dia ni tak ada racun apa-apa pun. Tak ada. Asli betul-betul. Organik. Tak mahu racun. Chemical tak nak. Nak makan organik. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang dah masuk fall season. Sini habis bulan ni dah masuk dah. Tu dia Mak petik sayur ni. Nanti Mak nak tunjuk cara-cara masak menu kampung sayur asam ni. Rosel. Kan, sayur rosel ni. Masak dengan udang. Ni masak dengan apa ni, Mak? Nak masak dengan udang. Masak dengan udang. Nak tunjuk segala kawan-kawan saya di Malaysia, di mana-mana, semua kawan saya. Itulah. Ramai sangat kawan dekat FB. Oh, ramai. Kapai tawang 3 buah pun tak celus. Ramai sangat tanya pasal Mak dah sihat ke. Sampai... Terima kasih lah. Sampai hari ni pun stay tanya lagi, Mak macam mana, sihat ke? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, dah tak adalah pening-pening sangat. So, Mak rajin sikit. Naik dah. Duk cek macam doktor juga lah rasa. Nu rasa ni sendiri. Kalau asam, buat sup pun boleh. Buat sup air tu kan, tumbuk udang kering sikit, nyawang bawang putih tu, tumis tu buat. Hirup, tengok. Betul. Jom letak sana. Letak sana. Letak atas. Kuat apple ni, kena treat balik. This year dia kena penyakit. Kena serangga. Kena serangga. Kuat apple. Petik dulu. Petik habis. Kalau ni naik sayur, pun makan tak sedap. Dia macam tua jadi. Ada kunyit ni. Ni ada kunyit. Kunyit lambat naik, guys. Ni kangkong. Kali ketiga ni harvest. Gunting-gunting potong dia. Sampai ke bawah tu dia nak naik balik. Tak besar dah. Pucuk ubi. Dah tinggi dekat rada. Kan? Sayur manis. Jobi kena masak. Masak lemak ke? Oh, Nas punya favourite. Mak still petik lagi. Mak, dekat Malaysia mereka buat jam. Buah dia. Buah dia asam tu. Mak pun biasa buat je lah. Ya. Yeah. Jam, jus. Blend buah tu buat jus. Jus. Sedap ke? Sedap lah. Sayur kale ni after potong daun dia, dia naik balik. Tu. So, Mak dah petik lagi. Tinggal dah sikit. Kau nak buat sayur kan? Tepi tu. Mak buat sayur hirup tu. Ni, Mak kita tinggal. Sebab Mak buat sup ke. Sayur, air. Di padi tu. Kau tak ambil. Anu. Bekas. Ni tengok ni. Kelih buah sepah jatuh. Kokok bawah, kokok mana. Oh, waktu tak tanam lagi saya duk makan tepi market sebungkus kecil gini. $3.50 bekas dia kecil je ni cherry tomato. Saya beli makan. Selalu masak yang gulai ikan, buat kerabu. Saya masak lah apa-apa. Bolang gulai ayam ke gulai ikan ke gulai daging semua boh. Dekat market sini bekas kecil yang $5 kalau organik. Saya kalau masuk market tu pegang dululah tomato kecil. Mak suka masuk dalam apa? Kari ikan eh? Kari ikan kah, gula ayam kah, daging kah? Oh, udang daging pun kah? Masak macam-macam. Ni Erina petik-petik ni Mak dia makan. Budak tu makan suka makan gitu pula. Ni nak bunga lah tapi tak sempat dah. Nak sejuk dah sini kan. Kalau hak hijau ni kan cuba hiri-hiri tumuk udang kering, hiri bawang. Cili tu tumuk. Boh kacang, kacang tanah apa sikit. Tahu ikulis boh asal limau sikit. Amboi Mak makan nasi lalu ya. Oh sedap kan, pedas-pedas sikit. Pedas-pedas sikit-sikit lah. Yang berbanyak lah kita pun umurnya banyak tak boleh makan pedas-pedas. Ni sebelah sini besar-besar. Baja tak pernah lagi. Tanah tu pakai tanah compost dengan tanah topsoil.
Ni kali ke berapa dah kita petik ni? Binatang makan. Mirah masak lah. Sekarang ni tomato season dekat US. Baik ni tomato gini-gini kita makan. Dapat kita beli hak market dapat berubat semua. Nak bagi besar cepat tu kan. Niat ni tu macam asli apa tak ada. Tapi tu Irina ada kutip makan, kutip makan. Basil. Kacang panjang ni after petik dekat 5-6 kali dia naik balik. Adalah. Okey, nak penuh dah. Dah penuh dah satu bekas. Wow. Okay. Oh, berat. Tengok ni. Satu bekas penuh. Banyak sangat, terlampau banyak sangat. Sepokok tu dekat 50 biji. Tiga pokok, empat pokok. Cili padi. Tepi jambak macam ni. Tengok. Pedas. Okay, Mara siap dah? Siap dah. Dua bekas besar ni. Oh, tengok. Ada orang minta. Teringin nak ambil. Nak hantar macam mana kita? Berulat. Kalau dekat ke, oh mak naik bas-bas dia hantar. Ada orang tanya. Tak habis makan, bagilah nanti. Bagilah dekat kami, kata. Boleh ambil. Bekas, dua bekas. Mak tengah buat apa? Dia tengah potong daun asam ni. Dia potong sayur asam. Daun asam. Ni. Potong ni macam tu. Dahan dia buang. Ada yang tanam balik, Mak, kan? Tanam tu lah, Mak. Naik. Tak tanam je lah. Tanam biji. Biji semua. Sini pun mula-mula tobek tu mahal juga. Satu pound tu $7. Sikit je. Di market sikit tu pun tak cantik. India duk makan tu dapat tanam jugalah. India makan je. Jom.